Yeah. Yep. Masih lagi bersama kami, kita ada Stacy dan Hakim in the house. Yeah. Kita akan dengar lebih lanjut tentang Lebaran bersama Hakim dan Stacy. Hashtag lebih era. Hashtag lebih era. Oh, itu dia. Tapi kita nak tanya Stacy dulu. Saya berminat dengan Stacy sekarang ni. Sebab ini kali pertama Stacy betul-betul orang kata menyambut bulan Ramadan. So macam mana Stacy menahan puasa menahan selama puasa tu? Sebab kita faham tengah hari Hakim makan semua kan. So macam macam mana tahu cik? Dia pun puasa ni. Macam mana Stacy nak menahan tu? Ke memang dah pernah try berpuasa sebelum kan? Dulu pernah try tapi sekali ke dua kali je yang sekali, full. Itu pun yang tak sampai berbuka dah pergi minum. Yang ini betul-betul try lah. Tapi yang first day dengan second day betul-betul rasa macam tak pening. Macam cepatlah. Duduk awal-awal, makanan dah tersedia sebab awal. Itulah kena pergi Sabah buka awal. Pukul tiga. Pukul tiga dah pergi bazar. Orang mahu nak setup-setup dah pergi bazar orang. Apa yang best, Stacy? Yang best dia, yelah kita rasa kita macam tak kuat makan. Itu yang best kan? Selalu kan kita macam sekejap-sekejap nak makan. Terus rasa macam bangga pada diri sendiri. Sebab kita dapat tahan lapar, yes, dapat tahan haus. Tapi macam Stacy, sahur dia bangun. Sahur sebenarnya dia adalah orang yang paling susah nak bangun. Salah. So, macam saya sebenarnya, kita dah terbiasa kan. Jadi macam dia untuk rutin tu, dia tak berapa nak biasa sangat. Betul. Jadi nak kejutkan dia tu memang agak susah sikit. Kena siram air semua. Stacy bangun. Stacy. Tapi yang bagusnya dia, dia dah siapkan makanan tu prepare awal-awal. Sebab saya tahu saya tak boleh bangun. Bagusnya. Tahu tak boleh bangun. Kadang-kadang ada masa tu yang first awal-awal, saya mengigau dia kasih bangun. Saya boleh marah dia. Apa? Macam tu. Nasib baiklah suami ni kan, suami Solehah. Kena soleh. Solehah apa boleh? Dia kena marah tuan. Apa? Kau apakan aku . Dia siap bawa lauk dah. Sahur. Itu hari pertama. Hari kedua. Okey. Kita nak tanya tentang yang hashtag lebih erat tu. Betul. Apa? Lebaran Hakim dan Stacy. Ada 5 episod. Ya, episod kedua dah kan? Sekarang episod kedua. Episod kedua dah jalan, tinggal 3 episod lagi. So esok akan tayangkanlah untuk episod yang ketiga. Okay. Boleh kepada pelanggan ataupun orang-orang yang ada smartphone, boleh download aplikasi Capture. Kalau susah sangat macam Capture apa semua, boleh tengok dekat astro.com.my. Okay, kalau diorang terlepas, apa sebenarnya perjalanan lebaran? Yang dah terlepas 2 episod ni. Apa sebenarnya? Bercerita tentang apa? Okay, dia bercerita sebenarnya, kita baru nak pindah ke rumah baru. Okay. Jadi kita tengah semak jugalah keadaan rumah. Yalah. Lepas tu dalam masa yang sama, nak menjalankan ibadah puasa. So ini ada pertama kali saya dan isteri saya. Awak lah banyak kerja, nak pindah, nak berpuasa, nak mengajar dia ni lagi puasa. Dengan sahur lagi. Sekejut sahur lagi. Apa kau? Aku tengah tidur ni bakal. Satu hal ni. Tapi so dia seronok, saya dah tengok sikit-sikit lah kan. Dia punya gadget tu macam macam syok je, macam seronok. And korang pula selamba sangat. Korang macam sempoi je kat dalam tu. Macam memang real lah. Shooting tu memang real time je. Tak ada. Cuma director bagi satu position. Dan dia akan bagi satu situasi. Kita akan goreng lah macam biasa. Goreng lah. Kita nak sambung pasal rancangan korang tadi. 2 episod dah jalan. Apa lagi yang orang akan dapat tengok dalam 5 episod ni? Benda-benda yang akan datang ni. Sebenarnya kebanyakannya persiapan kita nak pindah rumah. Dan dalam masa yang sama, Puasa lagi. Lepas tu nanti kan ada satu episod yang di mana saya bergaduh je. Ada gaduh ke? Tak adalah gaduh tak apa. Tak ada gaduh. Tak ada gaduh manja. Kita gaduh manja. Ada gaduh manja. Mana boleh. Kalau depan TV dia boleh gaduh. Mesti sweet-sweet. So kebanyakannya adalah berapa macam yang saya terpaksa keluar kena beli baju untuk Bella. Dia raya first daddy ni. Raya beli baju untuk Bella. Saya masak. Masak sedapkah tidak? One sedapkah? Happy family at home lah. Hakim ya kan aja sedap. Mau tak cakap sedap. Habis. Anyway. Apa kau buat muka gitu? Agak cakap pasal raya, ada lagu raya. Lagu raya? Iaitu lagu lebih erat lah. Lebih erat. Tajuk dia. Dan korang punya kemesraan tu memang tak dapat dipertigakan lagi. Memang betul. Orang kata
memang melekat, melekit, you know. Melampau. Ceritakan sikit sesi mungkin tentang lagu itu. Lagu tu dia mengisahkan pasal lagu raya lah kan. Dia bila kita dengar lagu tu, dia boleh kita boleh macam terimbau macam dia kecil-kecil macam mana raya. Untuk sesi pula baguslah sebab ini kali pertama Stacey nak sambut raya. So bila Stacey dapat nyanyi lagu raya pula, dia itu lagi, dia lagi feel lah. Wah, ini first raya. Lagu raya? Ya, berduet dengan dia. Sama juga, you punya first lagu raya. So ini satu orang kata satu peluang yang saya sangat appreciate lah. Sebab ini pertama kali kan, sebagai suami isteri, kita berduet untuk lagu raya. Lagu raya. Dan lagu ni sebenarnya satu, yalah, bila lagu raya, dia akan jadi lasting. Betul. Setiap tahun orang akan dengar. Akan digunakan setahun sekali. Yeah. Lepas tu, mana tahun 20-30 nanti orang tak dengar lagu raya dia orang ni, rasa macam tak raya. Macam sekarang lah. Kalau kita tak dengar lagu P. Ramli, Dato' M. Nasir, rasa macam Siti. Macam Siti semua rasa macam, tak apa-apa nak raya. Okey, sekarang ni disebabkan dia orang ni adalah wajah baru untuk DG. Kita ada soalan-soalan berkenaan dengan tanya DG. Tanya, Nabil, tanya. Soalan yang pertama. Adakah, Hakim, adakah betul ke DG ada plan internet weekly RM9 sahaja? Betul tu Nabil. Bukan itu sahaja. Ada yang RM35 sebulan. Nikmati internet tanpa had. Ada 3 gig internet dan juga music, stream music tanpa had. Okey, Stacey, tanya. Stacey. Berapakah saiz pinggang Hakim? Tak ada. Macam mana, apakah harapan dan expectation korang untuk lagu baru dari Berat? Dah tanya tadi. Macam mana penonton-penonton ingin dapatkan lagu ini? Yeah, okay. Lagu lebih erat ni. Mereka boleh muat turun DJ. Mereka boleh buat muat turun DJ dan juga kepada pelanggan DJ Prepaid. Jika anda nak dengar lagu raya kami, boleh stream dengan DG Music Freedom. Kalau anda langgan plan internet weekly RM9, anda dapat 1.2 GB dan stream music tanpa. Mereka akan dengar lagu lebih erat selepas ini. Tapi sebelum itu saya nak promo sikit. Promo. Malaysia akan mengadakan kempen Malaysia Ngaji, iaitu kempen membaca, memahami dan juga mengamalkan Al-Quran selama 1 jam pada 24 November Ramadan bersama 29 Jun bersamaan seluruh 9 Jun mulai jam 12.30 hari hingga 1 petang. Mari menjayakan kempen ini. Dan jangan lupa webisode Lebaran Hakim dan Stacey eksklusif hanya di captureapp.com/lebaran dan hashtag lebih erat. Dan anda juga boleh jadikan lagu mereka ni sebagai caller ringtone dan boleh muat turun lagu ni melalui handphone anda dengan mendial *233*1805575 hashtag sekarang. Terima kasih. Kita bagi tepukan untuk Hakim dan Stacey. Terima kasih. Thank you so much kepada semua yang ada di sini. Kepada penonton-penonton di rumah, sebelum saya berangkat ke Mekah, doakan saya dan isteri selamat pergi, selamat balik. Dan saya ingin mohon maaf dan ampun semualah kalau sepanjang saya bersiaran ni, aku maafkan kau. Saya ada terkasar bahasa ke, dan saya tahu saya memang melampau. Jadi sama-sama kita kosong-kosong dan hashtag berikan masa kepada semua. Terima kasih banyak semua.